sampai ramai. Gisele Silva menegaskan tekadnya bersama GS Charter Seoul Kicks dalam mengarungi kompetisi Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Liga Voli Korea 2023 hingga 2024 menjadi edisi yang harus diakhiri dengan rasa kecewa oleh tim GS Charter lantaran gagal melaju ke playoff. Sejatinya, tim legendaris negeri ginseng yang pernah meraih gelar juara 9 musim beruntun ini sempat tampil apik di awal kompetisi. Mereka bahkan konsisten berada di peringkat 3 besar sebelum kompetisi fase reguler memasuki masa-masa akhirnya. Konsistensi GS Charter diuji tatkala mereka mendapatkan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks mulai mengancam posisi mereka. Tim yang diperkuat oleh pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi tersebut akhirnya menyalip GS Charter dan melaju ke babak playoff. Red Sparks melaju setelah menduduki peringkat ketiga klasemen fase reguler Liga Voli Korea 2023 hingga 2024 lalu. Ini menjadi kali pertama Megawati dan kawan-kawan melaju ke babak playoff usai menanti 7 musim. Sebagai ujung tombak di lini serang GS Charter, Gisele Silva tidak ingin kegagalan musim lalu terulang kembali. "Tekad saya masih sama dengan musim lalu, pekerjaan saya untuk memimpin tim ini dengan baik," ucap Silva, dilansir dari The Spike. "Sebagai seorang atlet, saya adalah pribadi yang sangat kuat. Selain itu saya juga sudah siap secara fisik usai menjalani musim lalu. Saya harus berkembang sebagai seorang pemain setiap harinya," tuturnya menambahkan. Silva sendiri pada musim lalu menjadi salah satu rival terkuat Megawati dalam mengejar status sebagai top skor atau pendulang poin terbanyak. Dengan bukti keganasan yang menghasilkan label pemain tersubur musim lalu, Silva tidak berpuas diri. Dia tetap bekerja keras lantaran pada musim ini para tim-tim rival termasuk Red Sparks akan memberikan tekanan yang lebih. "Saya berencana untuk meningkatkan diri saya dalam segala aspek, termasuk latihan, teknik, dan kemampuan fisik," kata Silva. "Dibandingkan dengan musim lalu, akan ada lebih banyak tekanan dari tim lain, tetapi saya akan meningkatkan kekuatan serangan saya," imbuhnya. Perubahan GS Charter pada musim ini yang akan bertumpu kepada para pemain muda tak membuat Silva merasa minder. Ya, GS Charter disebut menjadi tim termuda di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan rata-rata usia pemain 21,2 tahun. "Ada banyak perubahan dalam tim ini dibandingkan musim lalu, tetapi itu bukan poin utama bagi saya pribadi," ucap Silva. "Lingkungan latihan sendiri tidak banyak berubah, jadi saya akan terus melakukan apa yang telah saya lakukan. Saya senang bisa bermain di sini lagi. Saya adalah seorang pemain veteran, tetapi saya terus belajar. Anda tidak akan pernah bisa berhenti belajar dan harus terus belajar. Saya akan mengatakan kepada para pemain muda di tim bahwa penting untuk mengatasi rintangan, menerima hasil, dan meningkatkan setiap pertandingan. Kami adalah satu tim," imbuhnya. Tim-tim kontestan Liga Voli Korea, VLIG 2024-2025 banyak mengandalkan pemain asing untuk mengisi pos opposite hitter. Tak terkecuali Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic. Tak jauh beda dengan Red Sparks, IBK Altos juga mengandalkan pemain asing untuk mengisi posisi tersebut. Musim ini, tim yang bermarkas di Hwaseong itu mendatangkan Victoria Danchak, opposite hitter asal Ukraina. Menurut IBK Altos, pemain setinggi 191 cm itu dipilih karena kemampuannya yang mengesankan. "Saya bermain dengan penuh semangat dan determinasi," ungkap Victoria, mengutip dari Naver. "Saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk tim dan berusaha menjadi bantuan besar bagi rekan satu tim yang saya percayai," sambungnya. Sebelum bergabung dengan IBK Altos, Victoria dua kali berseragam klub voli di Ukraina. やばい、これやばいよ。